satu lagi destinasi wisata baru Taman Bunga hadir di Simpang Balai Baru, Jorong Surakamba, Nagari Ampangadang, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Taman Bunga itu diberi nama oleh pemiliknya Yusuf, yakni Taman Honis, yang merupakan kependekan dari Taman Hobi dan Bisnis. Berawal dari hobi semenjak 25 tahun yang silam, suami tercinta dari Hajah Leni Lovianda itu memang suka sekali melakukan cocok tanam bunga dan buah-buahan. Setelah memasuki usia pensiun dari Perumbulok, Sumatera Barat, Yusuf bersama istrinya lebih menekuni lagi kesenangannya itu dengan melakukan pembudidayaan dari berbagai jenis tanaman hias. Nah, semenjak viralnya tanaman hias beberapa tahun belakangan ini, Yusuf tidak ingin melewati kesempatan dan peluang emas tersebut dengan mulai menjadikan hobinya itu sebagai lahan bisnis. Selain Taman Bunga Honis bisa dimanfaatkan sebagai ajang selfie, para pengunjung juga dapat sekaligus bertransaksi bunga sesuai dengan yang diinginkan. Berbicara masalah harga, Yusuf menuturkan kalau harga tanaman hiasnya cukup bervariasi, semenjak harga puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Malahan harganya menurut pengunjung yang datang ke sana sangat bersahabat, karena juga sangat tergantung dengan harga media pot bunga yang dipergunakan. Kendati lokasi tamannya tidak begitu luas, namun isinya syarat dengan berbagai tanaman hias yang membuat mata para pengunjung cukup terkesima. Serta lokasinya pun sangat mudah sekali untuk ditemukan, karena berada di pinggir jalan raya Surakamba dengan Suropinang, tepatnya di Simpang Balai Baru dekat kantor Wali Nagari Ampangadang atau batas kota Bukit Tinggi dengan Agam. Nah, bagi yang ingin mengenal lebih banyak jenis tanaman hias termasuk menambah penganyaan ilmu akan perawatan bunga, silakan datang ke Taman Honis di Surakamba. Sekaligus ajang itu dapat kita manfaatkan sebagai ajang berselfie ria bersama keluarga dan para sahabat tersayang. Assalamualaikum Pak. Ini kok Pak, kebetulan kan lewat-lewat, cukup keliling-keliling ya Pak. Alah lamu kami memperhatikan rumah Bapak Iko. Ternyata rumah Pak Iko full of flower yang sekarang lagi viral untuk Indonesia ya Pak ya. Nah namanya kami bunga. Kalau perempuan itu kan bunga ya Pak. Pastilah cenderungnya kepada yang indah-indah, berbisnis bunga atau memang sekedar hobi atau bagaimana Pak? Soalnya kalau kami perhatikan kalau hobi nggak mungkin untuk berbisnis Pak. Tapi kalau bisnis, kenapa nggak dikomersilkan gitu Pak? Bagusnya atau kami dia kami tolong mengkomersilkan. Ya, jadi sebetulnya Ambo dengan bunga kok lah lama, mungkin udah 25 tahun lalu. Jadi Bapak benar kok yang iya. Nggak ibu, nggak keluarga. Ibu dibantu. Jadi udah lama gitu, macam-macam dulu waktu keladi ya, sedang booming dulu kan, itu sampai 80 macam gitu. Nah, jadi berganti tahun kan, jadi yang adukin itu lah, awalnya mau dipandang, hobi, Bali gitu kan. Nah saat ini aku udah pensiun. Pensiun di mana Bapak? Dari Perumbulok, dari Bulog. Jadi ya kegiatan lawak kan dah full gitu kan. Jadi ketua sih ya udah lah, walaupun tak buka aja sawo gitu kan. Jadi itulah. Gue pun baru 3 bulan gitu. Gue merek yang kami bikin pun Taman Honis.
Itu pengertian hornis itu hobi dan bisnis. Hobi dan bisnis lah. Keren ya, kreatif bapak kasih nama hobi dan bisnis. Berarti kini kok kan pak yang beberapa bulan terakhir kan namanya janda bolong, ale pak. Keladium. Keladium. Kadang glonema, kadang nyak daun kan pak. Bapak merasa terdampak nggak ekonomi bapak dengan aku? Maksudnya dampak positif pak, bukan dampak itu. Iya, sebenarnya kayak gini. Awalnya itu kan jadi hobi gitu ya, hobi-hobi. Baru gitu 3 bulan ketika, ya otomatis kan gitu membuka, menambah koleksi-koleksi gitu gitu kan. Jadi bagi masyarakat yang ingin, silahkan aja. Dan otomatis itu pasti berdampak positif lah ekonomi gitu kan. Kami itu yang apa yang gitu koleksi itu yang agak tahan apa lah gitu kayak anthurium gitu kan, kemudian jo apa beringin, kemudian jo jengkil gitu kan, yang lain itu. Tapi sejalan waktu booming gitu juga gitu ditambah dengan yang lain gitu kan. Nah, itu. Betulnya yang paling bapak suka itu yang mana? Terus yang paling sering laku itu yang mana? Yang paling suka perawatannya yang mana? Gitu ya. Kalau yang suka, yang paling bapak suka kan dari hobi beringin. Beringin. Oh, itu beringin gitu kan? Kemudian kaktus yo, kemudian anthurium. Anthurium. Yang kadang-kadang ada ratusan itu. Juta itu ya pak? Iya gitu kan. Kalau yang agak mabok, aglonema itu agak bukan sedikit. Aglonema yang mana? Yang warna-warna itu. Oh, itu kaladium nak pak? Enggak, aglonema beda lagi. Oh, kaladium. Itu kaladium mulu kan? Aglonema itu memang agak sensitif gitu. Bisa. Iya. Tapi dengan hobi gitu kan? Itu nggak bisa dibayangkan uang. Kemungkinan orang menjual dengan harga satu mobil itu bisa aja. Karena barangnya langka gitu kan. Sudah berapa tahun pak itu? 2 tahun. 3 tahun. Tapi kok bisa gitu pak, laki-laki suka bunga? Kan enggak ada batasan ya. Kan banyak juga. Suami saya lebih suka bunga daripada saya pak. Kalau saya sukanya bunga bang. Oh iya. Bunga bang kan bisa ditarik pak. Kamu istri mau ya? Ya, ini suka bunga bang kan pak ya. Terus katanya bunga suka banyak. Nah itu tadi yang itu kurang cahaya matahari kan pak? Iya. Ini yang ekstra cahaya matahari. Iya. Tapi ternyata kami lihat bapak hanya bunga. Iya. Gue ini bercocok tanam tuh gila. Ini kan kayak buah-buahan ini kan. Awalnya kan si Kojo senang itu gitu kan. Tabulampo. Nah ini tadi kita penasaran pak, ini kenapa lemon bapak bisa segede ini pak? Itulah. Mungkin juga sih sayang merawatnya ini. Iya. Iya. Merawat ini gitu ya. Manis ya pak lemon ini pak? Manis. Ini belinya di mana dulu? Di Padang. Batang gitu ya batang. Sekarang itu batang. Iya. Ada terawat. Kan sampai lebih tinggi. Apa yang mengamuk ya? Bawa bunga semua di sini. Dulu di Padang buahnya hampir 2-5 buah. Sampai di sini lah 3-2 buah itu buahnya gini itu. Luar biasa masih bawa bunga gitu. Ini lengkeng, bapak udah pernah panen. Sama di Padang mungkin 2-3 apa kan? Terus itu enggak berarti itu. Iya, semua. Dua kan? Yang lagi jadi gitu kan? Berterima kasih gitu ya, Pak. Iya. Udah ada cocok kayak gitu.
ada yang di Bali. Nggak bisa dia pegang. Satu keberatan. Iya, semuanya ya kan. Berarti kan ada dari semua tanaman ini ada yang Bapak nggak akan lepas. Ada yang nawar, pasti Bapak nggak mau gitu. Ada nggak Pak? Ada bunga kan? Karena sayangan gitu. Oh ini nggak akan pernah Bapak lepas ya. Beringin nggak ya? Ini beringin. Ini dari kecil juga ya Pak ya? Separuh lah. Ini udah ada di 3 tahun lebih. Fonis ya Pak, dari hobi jadi bisnis. Ya, hobi jadi bisnis. Terus pikir tadi. Ada dulu ini Pak, apa? Murahan gitu ya. Tapi kalau bunga-bungaan kalau kelihatan itu bukan suku. Bukan suku. Bunga rancana kalau tak diambil itu. Nah, itu kan kalau kita lihat kalau di situ kan. Iya. Kan lagi manis itu. Jadi naik kelas ya Pak. Iya naik kelas. Aduh. Kusan lah Pak. Kaktus, emang sengaja ambil cie kan gitu. Ini kalau orang mau Bali bisa tuh diambil cie, taruh di pot kan, ada pot bisa. Kalau kaktus ini paling mahal yang mana Pak? Kalau Amon dah yang standar banyak gitu kan, yang paling mahal. Paling yang apa itu? Kerang itu, kaktus kerang. Kayak kerang ya Pak ya? Ya seperti kerang ya? Iya iya. Berapa ini Pak? Bisa 400-an itu satu lagi 400-an Kalau kaktus-kaktus ini dipupuk juga nggak Pak? Iya lah ada pupuknya spesial ternyata ya nggak sama kayak pupuk biasa cairkan setiap tahun setiap hari dicairkan karena kan penyiraman itu pun berkala berkala ya Pak ya. Iya, nah, ini bunga itu kanepane, tapi tidak boleh tidak ingin menunjang. Hmm, menunjang pantangannya ya. Ah, iya. Media ini juga tak ada tanah. Kamu jo ada yang dari ya? Moga tidak ada apa. Pasir berarti ya Pak ya. Jalan, kumais, cakam hitam, kohe kan kotoran hewan kan, oh pakai si kambing gitu kan, kohe kotoran hewan, nah ini kosong Pak, ya gagal, gitu kan, harus bang ganti, terima kasih atas waktunya. Tumbuh-tumbuhan ini karena kita butuh sekali tadi senangan hobi gitu kan. Memang betul yang Ibu sampaikan tadi. Kalau kita memberikan yang terbaik mungkin dia, dia kan waktu hidup dia ya. Pasti dia akan memberikan terbaik dia bahwa gitu, kan. Itu boleh terlantarkan dia kan. Nah, mereka akan merana gitu. Hewan, tumbuhan, apalagi manusia ya Pak ya. Jadi kita kan udah lihat bunga-bunga nih guys, teman-teman, bapak ibu semuanya.
dari hobi jadi bisnis. Kalau buat teman-teman, buat bapak ibu, buat semuanya, para penikmat bunga, pencinta bunga, ataupun baru yang akan berniat untuk berbunga dan berbisnis bunga, silakan aja datang ke sini, ke Jorong Surolkamba, Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Namanya Honis, hobi dan bisnis. Lengkap loh guys, jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.